tak kunjung juara, Cristiano Ronaldo diminta tinggalkan Al Nassr. Kapten tim nasional Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, lagi-lagi gagal juara bersama Al Nassr usai kalah dari Al Hilal di final Piala Super Arab Saudi 2024 pada Sabtu 17 Agustus 2024. Melihat hal itu, banyak fans Ronaldo yang meminta CR7 untuk segera meninggalkan Al Nassr. Seperti yang diketahui, Ronaldo bergabung ke Al Nassr pada Januari 2023. Ia berjuang bersama klub Arab Saudi itu selama setengah musim di 2022-2023 dan satu tahun penuh di 2023-2024. Kendati demikian, selama setahun setengah berada di Al Nassr, Ronaldo tak kunjung berprestasi. Padahal kesempatan Ronaldo untuk mengangkat trofi bersama klub berjuluk Farisnach itu cukup banyak. Namun nyatanya Al Nassr selalu gagal dan Ronaldo yang sudah berjuang keras pada akhirnya tak berprestasi. Total Ronaldo sudah bermain di 65 laga bersama Al Nassr di semua kompetisi dan sukses mencetak 59 gol dan 16 assist. Ronaldo hanya bisa mengantarkan Al Nassr finish sebagai runner-up di dua musim Liga Arab Saudi 2022-2023 dan 2023-2024. Lalu di Liga Champions Asia 2023-2024, Ronaldo terhenti di babak perempat final. Kemudian di Kings Cup 2023-2024, Al Nassr kalah dari Al Hilal. Terbaru, peluang terbesar Ronaldo juara adalah dengan mengalahkan Al Hilal di Piala Super Arab Saudi 2024. Berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Al Mahallah, Arab Saudi. Al Nassr awalnya mengawali laga final Piala Super Arab Saudi 2024 dengan sangat baik. Bagaimana tidak, mereka dapat menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Menariknya, keunggulan itu dipersembahkan oleh Ronaldo lewat golnya di menit ke-44. Namun malapetaka datang di babak kedua. Permainan Al Nassr begitu buruk setelah turun minum, sebab dengan mudahnya Al Hilal membobol gawang Al Nassr 4 kali. Gol pertama Al Hilal dicetak Sergej Milenkovic-Savic di menit ke-55. Lalu gol tambahan dipersembahkan Aleksandar Mitrovic pada menit ke-63 dan 64. Kemudian terakhir ada Malcolm yang mencetak gol di menit ke-72. Kekalahan telak itu pun menjadi pukulan yang amat keras untuk Ronaldo yang lagi-lagi gagal menjuarai trofi besar bersama Al Nassr. Tak heran jika Ronaldo sangat kecewa dan sempat memberikan reaksi yang akhirnya menarik perhatian dunia. Melihat itu semua, fans Ronaldo lantas meminta agar kekasih Georgina Rodriguez itu segera meninggalkan Al Nassr. Sebab fans Ronaldo merasa para pemain Al Nassr jadi penghambat Ronaldo untuk berprestasi. Ronaldo perlu meninggalkan klub sampah ini, Al Nassr, demi kebaikannya sendiri. Bunyi cuitan @NoodleHellCR7 di akun X, Minggu 18 Agustus 2024. Dia Ronaldo melakukan segala yang ia bisa lakukan, namun mereka, Al Nassr, mengecewakannya, kata @CristianoExtra. Saat ini Ronaldo sudah berusia 39 tahun. Jika pergi dari Al Nassr, maka Ronaldo tentu akan kesulitan mencari klub baru yang akan dibelanya, sekalipun ia berstatus pemain terbaik dunia. Jadi agen dadakan, Ronaldo langsung bawa Sergio Ramos ke Al Nassr. Al Nassr dikabarkan telah siap merekrut ex-kapten Real Madrid dan akan membuat Cristiano Ronaldo segera berioni dengan teman lamanya. Kedatangan Cristiano Ronaldo bisa dibilang mempunyai titik balik Liga Arab Saudi. Sejak CR7 datang ke Al Nassr, banyak pemain top Eropa mengikuti jejaknya ke Arab Saudi. Tidak hanya datang ke klub lain, Ronaldo juga berhasil menarik banyak pemain bintang untuk bergabung dengan Al Nassr. Sadio Mane, Aymeric Laporte, Otavio, dan Seko Fofana adalah nama-nama yang berhasil direkrut oleh klub berjuluk Farisnach itu. Efek Ronaldo tampaknya masih terus terasa sampai saat ini. Baru-baru ini, Al Nassr kembali dikabarkan akan mendatangkan bintang top Eropa ke markas mereka. Dilansir bolasport.com dari sportkida.com, Al Nassr disebut-sebut tertarik untuk merekrut ex-kapten Real Madrid, Sergio Ramos. Ramos sendiri saat ini memang belum memiliki klub setelah memutuskan untuk berpisah dengan Sevilla pada akhir musim lalu.
Bek asal Spanyol tersebut memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dan meninggalkan klub masa mudanya itu. Sampai saat ini, Ramos belum memiliki klub untuk dibela. Para pendukung Al Nassr yang mendengar kabar tersebut langsung memberikan respon antusias. Ronaldo dan Ramos memang sempat membela Real Madrid dalam waktu yang cukup lama. Keduanya bermain bersama di Santiago Bernabeu selama 9 tahun, tepatnya pada medio 2009 hingga 2018. Demi reuni dengan Cristiano Ronaldo, Al Nassr siapkan gaji hampir 1 triliun rupiah untuk Zidane. Kabar mengejutkan datang dari Al Nassr. Menurut laporan Marca yang didapat dari Arab Saudi, Al Nassr tak main-main dalam upaya perekrutan Zinedine Zidane sebagai pelatih. Al Nassr disebut siap melayangkan tawaran gaji fantastis untuk Zinedine Zidane. Klub Cristiano Ronaldo itu siap membayar Zidane sebesar 60 juta euro atau 972 miliar rupiah per tahun. Dalam penawarannya, Al Nassr akan memberikan kontrak berdurasi 2 tahun untuk Zidane. Dalam kontrak tersebut, Zidane akan menerima upah secara total 120 juta euro. Keputusan akhir berada di tangan Zinedine Zidane. Sejauh ini, pelatih asal Prancis itu belum memberikan respon atas tawaran Al Nassr yang menggegerkan tersebut. Tawaran Al Nassr disebut bakal membuat Zinedine Zidane dilema. Gaji besar yang diajukan tentu menggiurkan buat Zidane. Selain itu, Zidane bisa bertemu kembali dengan mantan anak asuhnya di Real Madrid, yakni Cristiano Ronaldo. Kehadiran Ronaldo tentu bakal mempermudah kinerja Zidane di Al Nassr. Namun di sisi lainnya, Zidane sepertinya belum siap melatih klub yang levelnya di luar Eropa. Dengan usia yang masih muda dan prestasi mentereng, Zidane tentu tak akan kesulitan mencari pekerjaan di klub elit Eropa. Namun idenya adalah untuk mencari seorang pelatih papan atas. Selain itu, klub Arab Saudi tersebut juga berniat untuk menyatukan kembali Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Zinedine Zidane saat ini masih menganggur setelah meninggalkan Real Madrid pada 2021. Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Zidane memang tak bisa dipisahkan dengan Real Madrid. Setelah 2 tahun, Zidane kemudian memimpin skuad Real Madrid senior. Zidane tercatat sudah menjadi pelatih pada 2 edisi, yakni 2016-2018, 2019-2021.